Guys, bertemu lagi dengan Upin. Sekarang, Upin ada tugas penting nih. Aku harus memuat 4 mobil polisi Lamborghini ke atas kapal besar ini, guys. Wow, kapalnya panjang sekali dan besar sekali ya, guys. Wih, coba kalian lihat tuh. Wow, mantap ya. Tapi tenang, Upin bisa dengan mudah untuk memuat keempat mobil polisi Lamborghini ini karena ada tangganya, guys, di sana, guys. Wah, ada jalannya. Tenang aja, guys. Semua ada jalannya. Jadi kita nggak akan kesulitan untuk memuat mobil-mobil Lambo polisi ini, teman-teman. Oke? Wih, kalian lihat tuh, guys. Sudah teratur dengan sangat rapi di sini dan siap untuk dimuat satu per satu, guys. Wow, gokil ya, guys. Keren ya, teman-teman ya. Coba aku berdiri di depannya. Wih, inilah tampilannya ketika Upin berdiri di depannya, guys. Nah, begini. Gimana sih? Nah, begini, guys. Tuh kan, keren kan? Mantap kan? Coba kita dekat-dekat. Nah, ini dekat-dekat nih. Tuh, wih. Mantul, guys. Oke, kita langsung aja untuk muat keempat mobil polisi Lambo ini ke atas kapal besar ya, guys ya. Biar Upin cepat kelar tugasnya, biar kita bisa cepat kumpul sama teman-teman dan bermain bersama lagi, guys ya. Oke. Let's go. Kita masuk ke mobil polisi Lambo yang pertama. Upin harus hati-hati ya, guys. Kita ambil yang jauh dulu, guys. Takutnya nanti dicuri orang ini, soalnya ini mobil polisi Lambo sangat keren, guys. Jadi kita ambil yang jauh dulu, teman-teman. Upin mau parkir di sini dulu yang jauh. Kita parkir di sini dulu, guys. Nice. Kita parkir di sini, guys. Dan Upin ambil yang ujung sana, guys ya. Takutnya nanti hilang kalau terlalu jauh, guys. Nah, kita di dalamnya warna kuning. Nah, ini kita coba muat ya, guys. Semoga aja mobilnya nggak dicuri orang. Let's go. Mobil yang pertama. Ayo. Wih, gila, guys. Keren, coy. Wuhu. Aman, coy. Aman. Gampang sekali untuk menaikkan mobil ini, guys. Keren ya. Oke. Mari kita lihat. Hilang mobilnya, guys. Waduh, guys. Kirain hilang. Ternyata ada. Aman, aman, teman-teman. Ada nggak dicuri? Iya. Mantap kalau begini. Upin seneng nih kalau begini nih. Kalau nggak dicuri orang. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita muat bagian dalamnya, keren ya, guys ya. Warna kuning, teman-teman. Oke, hati-hati, Pin. Hati-hati, pelan-pelan. Tadi juga Upin pelan-pelan, tapi dia naiknya santai sekali ya, guys. Tidak ada halangannya, guys. Wow, berarti kita nggak boleh berhenti di tengah jalan tuh sampai berasap-asap dia. Tuh, kalian lihat tuh, kalau Upin jalan harus jalan terus. Nah, kita nanti berhenti pas sudah mau sampai. Seperti itu ternyata ya. Oke dah, aman aja. Nice. Sekarang yang berikutnya. Keren, guys. Ini mau dibawa keluar kota sepertinya ya. Wah, tapi kenapa harus Upin yang bawa? Sepertinya mereka sangat mempercayai Upin ya, teman-temannya. Waduh. Oke, sekarang mobil yang berikutnya. Mobil yang berikutnya yang ini aja, guys. Let's go. Wow, mantap. Ayo kita muat. Kalian lihat ya, Upin akan satu kali jalan dari sini sampai di atas, coba. Gokil, guys. Bisa begitu ya? Ternyata bisa loh, guys. Sekali tancap gas, jangan berhenti-berhenti. Kita nanti berhenti pas sudah di atas. Sekarang mobil polisi Lambo yang terakhir. Mari kita coba memuatnya. Oke. Wih, ternyata sangat gampang, guys. Soalnya tangganya bagus. Jadi Upin tidak kesulitan untuk muat mobil-mobil polisi Lambo ini, guys. Oke, kita langsung jalan lagi. Let's go, let's go. Aduh, kena pintu, guys. Astaga naga. Bahaya ini, lecet ini mobil Lambonya. Aduh. Lecet kah, guys? Sepertinya tidak apa-apa, guys. Tidak masalah, guys. Tidak apa. Sepertinya Upin lupa mengunci pintu mobil Lambonya tadi. Aduh. Oke. Tugas Upin sudah selesai. Semua mobil Lambo sudah dimuat di sini, guys, dengan aman. Jadi aku bisa kembali sekarang. Let's go, guys. Tugas selesai. Upin balik dulu ya. Ayo, guys, kita balik.